Hari Raya Kurban yang jatuh pada tanggal 10 Juli lalu menjadi momentum bagi warga LDII Cilandak Barat untuk berbagi dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Idul Adha tahun ini, PAC LDII Cilandak Barat berkurban sebanyak 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Sejumlah 600 paket daging kurban akan dibagikan kepada warga sekitar. Tauladani peristiwa dari Nabi Ibrahim alaihissalam begitu mengkurbankan anaknya, sehingga kita bisa merasakan bahwa apa yang kita miliki itu kita kurbankan untuk orang lain. Dan tentunya dengan berbagi kepada orang lain, kita merasakan kebahagiaan orang lain itu sudah poin yang besar untuk kita, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan bersama-sama. Ihsan mengatakan, ibadah kurban identik dengan pengorbanan, membuat kita senang dalam berbagi dengan sesama. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.